Oke, selamat datang kembali di channel gue, guys ya. Oke, di sini sudah ada skin revamp, yaitu skin Christmas Carnival ini, guys ya, yang di revamp dan sudah hadir di original server pada tanggal 23 Desember sampai dengan tanggal 5 Januari 2022. Nah, di sini kita akan bahas untuk triknya, guys ya. Yang mana di premium secret card ini kita bisa memperoleh skin yang belum kita punya, tentunya skin Christmas Carnival ini. Bisa kalian dapatkan di sini ada skin Christmas Carnival miliknya si Karina, dan jika di sini kalian bisa baca di sini premium secret card yang dimana dapatkan 3 pola yang identik untuk mendapatkan hadiah yang sesuai. Nah, jadi di sini kalian bisa mendapatkan ataupun mencoba pola yang identik kemudian ditukar di skin chest ini, guys ya. Nah, di sini kalian bisa pilih 3 skin apapun dalam skin chest dan re-roll menjadi skin baru. Jadi, jika kalian sudah punya skin yang ingin kalian tukarkan di secret card ini, kalian bisa klik di sini kemudian akan dimunculkan skin yang belum kalian miliki. Nah, di sini gue sudah punya skinnya si apa ini namanya, si Eudora, guys ya. Dimana skin Eudora sendiri bisa kalian dapatkan di sini, boy, di fragment. Kalau belum reset sih ada sini masih di premium, sudah update ini, guys ya. Ada Roger Anubis. Nah, jadi di sini kalian bisa mendapatkan skin Carnival ini, Christmas Carnival revamp. Tuh hadiahnya di sini ada 2. Kita baca polanya sendiri. Secret card terdapat 2 tipe secret card, yaitu lucky dan juga premium. Lucky memberikan trial skin dan yang premium di sini skin permanen secara acak ya. Jumlah goresan atau skin permanen akan di-reset ketika Anda memperoleh skin elite atau di atasnya. Premium secret card akan menjamin memperoleh skin permanen. Nah, jadi di sini ada 2 tipe, guys ya, yang premium dan juga yang lucky. Nah, jika kalian pilih yang premium, tentunya akan dijamin mendapatkan skin yang belum kalian punya yang ada di gambar ini, boy. Sehingga kalian bisa melakukan gacha dengan 1 kali secret untuk 150 diamond. Kok berubah, boy? Tadi berapa tadi? Murah, guys ya. Sekarang sudah berubah lagi. Di sini kalian bisa lihat dan bisa draw untuk mendapatkan skin yang belum kalian peroleh. Yeah.